Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini saya akan membahas dan memberi apa ya, sekalian uji coba kunci jawaban dari kuis 1 di mata kuliah matematika dasar. Jadi nanti saya juga akan menguji coba berapa lama waktu yang harus saya kerjakan untuk mengerjakan latihan kuis yang pertama ini dengan materi pertidaksamaan dan harga mutlak atau sistem bilangan real. Jadi sekalian juga nanti mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang mengerjakan kuis 1 bisa tahu poin-poin apa saja yang dinilai dari soal yang ada. Ini akan saya schedule besok jam 10.20, sekarang tanggal 11.23.21. Kurang lebih soalnya seperti ini. Oke, kita coba kerjakan yang pertama. Soal yang pertama, 7x-3 lebih besar dari 11. Oke, saya kasih. Jadi kita coba kerjakan nomor 1. Soalnya adalah berapa tadi? 7x-3 kemudian lebih besar dari 11 kalau nggak salah. Ini sih sebetulnya simpel ya. Harusnya sih semuanya bisa yang ini. 7x lebih besar dari 14, kemudian x lebih besar dari 2. 14 bagi 7 kan 2 ya. Udah beres Pak sampai sini? Belum. Berarti kan tadi yang dicari apa sih soalnya? Tadi yang dicari itu adalah tentukan HP, selang, dan grafik. Ya udah, kita buat HP-nya berapa. Berarti di sini kita cari HP lengkap ya. Bagusnya x di mana? X lebih besar daripada 2. X elemen real. Ini lengkapnya. Kemudian gimana? Selangnya kita cari selang. Selangnya berarti gimana? Dari angka 2 tanpa tanda siku ya, karena bukan kurang dari sama dengan sampai tak hingga. Grafiknya, berarti grafiknya dari angka 2 ke kanan, ini angka 2. Nah, poinnya gimana Pak? Poinnya, kayaknya ini paling simpel deh. Ngerjakan ini beres aja dapat 7. Masing-masing poin di sini dapat 1, dapat 1, dapat 1. Berarti untuk nomor 1 semuanya dapat 10 poin. Oke, ini saya bagi 2 lah biar bisa lebih irit. Kita coba nomor 2 ya. Nomor 2 soalnya ini ada kuadrat x kuadrat tambah 5x. X kuadrat tambah 5x kemudian minus 14 terus kurang dari 0. Ya sama sih ya, difaktorin ini mah ya. Difaktorinnya gimana? Ya buatlah a kali c ya. Berarti kan minus 14 berapa kali berapa kalau dijumlahkan hasilnya 5. Ya berapa ya? 14 itu kan 7 kali 2. Ya bisalah 7 kali 2 ininya positif jadi negatif. Jadi sekarang kalau difaktorin ini tuh jadi gini ya. X tambah 7 dikali X min 2 kurang dari 0. Buatlah pembuat nolnya, berarti X sama dengan minus 7 ya. Kemudian X sama dengan 2. Buatlah garis bilangan. Mungkin di sini ada angka minus 7. Di sini ada angka 2. Nah, karena ini sudah jelas hanya 1, pasti bakal positif. Negatif, positif. Yang dicari sekarang, yang mana? Kurang dari 0, berarti negatif. Ya udah, berarti sekarang yang diarsir yang mana? Inilah yang diarsir. Kalau udah jelas itu yang diarsir, berarti gimana sekarang? Buatlah HP. Berarti di sini buat HP. X di mana? Min 7 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian X elemen real. Kemudian selangnya, kita buat selang. Berarti gimana? Berarti dari negatif 7 sampai 2. Kurung buka, kurung tutup biasa. Grafiknya, berarti grafiknya buatlah kacamata bolong. Kacamata bolong di angka minus 7 dan 2. Oke, beres ya. Udah beres berarti gimana? Oke. Ini kalau misalkan, berarti kan merenya segini dapat langsung lah ya. Ini mah 7 udah kayaknya nggak susah. 7 dapat 1, dapat 1, dapat 1. Beres ya. Tadi teh saya mau lihatnya 2323 deh kayaknya. Nah, berarti nanti sekarang saya baru 2 menit udah 2 soal ya. Mudah-mudahan nanti 1 soal 1 menit cepat. Kita kan waktunya nanti 90 menit ya. Oke, kita langsung ke nomor 3. Nomor 3 apa soalnya nih? Warna panjang nih. X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nomor 3 ya. X kuadrat
tambah 6x tambah 9 per 3x tambah 9. 3x tambah 9 lebih besar sama dengan 0. Oke, ini sebenarnya adalah tadi saya setting, ini tuh bilangan kuadrat ya. Bilangan, jadi itu kalau misalkan kita faktorkan, ini kan 9 berapa kali berapa dijumlahkan hasilnya 6. Berarti kan 3 kali 3, 3 kali 3 9, 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, sengaja saya buat seperti ini, biar nanti di bawah ini begini. X tambah 3 dikalikan X tambah 3 per, ini kan bisa jadi gini ya, 3 dikali X tambah 3. Pak, dari mana? 3 kali X, 3X, 3 kali 3, 9. Pak, biar apa ini? Ya, biar gampang. Biar simpel, biar cepat. Ini kan ada X tambah 3, ini juga X tambah 3. Berarti sekarang kalau disederhanakan, jadinya gimana? X tambah 3 per 3 lebih besar sama dengan 0. Coret, Pak, jadi 1. Nggak bisa. Udah aja, berarti sekarang pembuatannya X sama dengan negatif 3. Mas garis, cuma 1. Nah, ini negatif 3. Nah, negatif 3 berarti gimana sekarang? Kalau mau positif, yang mana sih? Berarti kalau misalkan ke kiri dia, berarti kan tandanya cuma 2 nih. Ini negatif, ini positif. Yang dicari yang mana? Yang lebih besar dari 0. Berarti yang positif udah ke sini. Positifnya. Tek, 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 tek. Berarti sekarang gimana? Ya, tulis lah. Berarti sekarang kita tulis. HP merahnya di sini, teh. HP, X, gimana? X lebih. Oh ya, bul kosong atau isi? Karena di sini sama dengan 0, berarti sekarang di sini harus diisi. Nah, harus diisi di sini. Berarti X di mana? X lebih besar sama dengan negatif 3. X elemen dari real. Kemudian selangnya, berarti dari negatif 3 sampai tak hingga. Terus grafiknya, berarti sekarang grafik ya udah kesinilah, set dari negatif 3 ini ditanda isi. Poinnya gimana, Pak? Ah, samalah, ini kayak langsung aja deh. Ini kan sedikit ya, ini langsung 7. Ya, kalau misalkan ini kurang dikit, mungkin bisa jadi 5 atau salah hitung dikit jadi 4 lah. Ini betul 1, 1, 1 itu ya. Dan ini untuk nomor 3 rada lama ya, tadi 25 sekarang 28 3 menit. Oke, enggak apa-apa. Kita sekarang ke nomor 4. Nomor 4 itu gimana soalnya, saya boleh lebih kecil deh kayaknya, nomor 4 lebih panjang ini. Nomor 4 itu x min 2 per x tambah 3, x min 2 per x tambah 3, nomor 4 nih ya. Kemudian kurang dari sama dengan 2x tambah 1 per 3, 2x tambah 1 per 3. Ini nge-record kan? Nge-record ya, udah. Sebetulnya malah panjang-panjang nge-record. Oke, langkah pertama buat kanan jadi 0. Berarti di sini saya perlu dicering lebih enak. X per 2 per x tambah 3 dikurangi 2x tambah 1 per 3 kurang dari sama dengan 0. Dibuatlah satu persamaan. Ini jadi 3 dikali x tambah 3. Ini jadi 3 dikali x min 2 dikurangi 2x tambah 1 dikali berapa nih? Yang bawah kan kali senang ya. X tambah 3. Nah, mau lebih jelasnya gini mungkin ya. Ini ke sini, ini juga ke sini. Terus nanti tengah-tengahnya dikalikan inilah simpelnya ya. Lanjut, ini kurang dari sama dengan 0. Kaliin lah ya, ini jadinya 3x min 6 berarti ya, 3x min 6 dikurangi, inilah pakai kurung dulu gede, 2 kali x, 2x kuadrat ditambah 6x ditambah x tambah 3. Dari mana, Pak? Ya, dari sini atau tah. Ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Ya.
Nah, setelah itu ini tutup dulu. Bawahnya tetap, kalau bawah kan nanti tinggal cari pemotong ya. 3x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Ini jadinya 3x min 6 dikurang, langsung aja ya, dikurangi 2x kuadrat, benar ya? 2x kuadrat dikurangi 6 tambah 1, 7x dikurangi 3. Per bawahnya tetap 3 dikali x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Ini kayaknya masih bisa deh, sengaja saya buat tadi dari set. Sekarang lanjut biar nggak pindah halaman. Ini kemudian jadinya gini ya, minus 2x kuadrat, x nya 3x kurangi 7x itu dikurangi 4x berarti ya. Kemudian negatif 6 dikurangi 3, negatif 9, per 3 dikali x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Biasakan saya biasanya kalau misalkan nemu yang atasnya negatif ini buat positif, jadi semuanya dikali negatif 1 jadinya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 9 per 3 dikali x tambah 3, tandanya berubah lebih besar sama dengan. Nah, nilai ini udah kelihatan sih, 9, 18 berapa kelapa jadi 4 tuh nggak bisa ya. Nah, kita coba cari nilai D-nya. D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC nih. Nah, berarti gimana sekarang? Carilah, berarti B kuadratnya, B-nya kan 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 2 dikali 9. Hasilnya 16 dikurangi berapa nih? 4 kali 2, 8. 8 kali 9, teh. Berapa? 72 ya. Pokoknya mah ini teh hasilnya negatif berapa tuh? 72, 16. 62 dikurangi 6. 5, 6. Berarti negatif 5, 6. Ini teh. Kan hasilnya negatif, berarti di sini, berarti dia itu definit. Nah, definit apa? Lihat A-nya. A-nya positif, berarti dia definit positif. Udah, kalau definit, anggap aja ini bilangannya semuanya bakal positif. Berarti gimana? Bakal per bawahnya 3 dikali x tambah 3. Lebih besar sama dengan 0. Berarti batasnya yang mana? Ya, batasnya cuma x sama dengan negatif 3. Buatlah garis bilangan. Ini angka negatif 3, ini positif. Salah. Ya, ini karena kurang dari ya. Di sini negatif, di sini positif. Ini pasti ke kanan karena yang dicarinya positif. Masalahnya ini bolong atau ini kan sama dengan, ingat bawahnya 0, berarti nggak mungkin sama dengan. Berarti sekarang langsung aja lah kita tulis, berarti HP x di mana x-nya lebih besar dari min 3, x elemen real. Nah, terus sekarang selangnya kita buat dari negatif 3 sampai kita hingga grafiknya berarti dari negatif 3 gini ceng ke kanan sampai kita hingga udah deh kayak gini ya. Sekarang poinnya gimana Pak? Poinnya berarti sekarang di sini bagi-bagi gimana ya, ngitung inilah, saya kasih poin ya, ngitung ini dapat 2 poin, sampai sini bisa dapat 5 menurutnya, ini aja satu-satu ya, satu-satu-satu. Oke, berarti ini udah 3 soal. Oke, ini udah 3 soal, beres, 4, sekarang nomor 5, lumayan ya. Oke, sekarang kita coba nomor 5. Nomor 5 itu harga mutlak x min 7 kurang dari sama dengan 4. Oke, nomor 5 ini kan lebih sedikit deh. Nomor 5, harga mutlak x min 7. Terus di sini
kurang dari sama dengan 4. Ini simpel sih. Kalau kayak gini, artinya kan gini ya, sesuai rumus, negatif 4 kurang dari sama dengan X min 7 kurang dari sama dengan 4. Oke, ini mah tinggal dibagi 2. Ini segini, merentak yang pertama. Kemudian yang kedua, ini segini. Itu ya, nah, kita coba kerjakan dulu yang pertama yang warna merah. Kemudian persatu, merahnya. Ini minus 4 kurang dari sama dengan X kurang 7. Berarti ini kan bisa ke sini ya. Jadi meren ini teh. Oke, betul. 97, 4. Berarti kan minus berapa? Nah, minus sih. Kita berarti meren jadinya 3 ya ini ya. 3 kurang dari sama dengan X di bagian pertama. Kemudian kita ke bagian kedua. Bagian keduanya itu X min 7 kurang dari sama dengan 4. Berarti di sini X kurang dari sama dengan 4 tambah 7 11. Kalau dibuat garis bilangan Maya, ini tuh jadi gini Marini. Set, ini angka 3, ini angka 11. Nah, yang merah, X lebih besar sama dengan 3 ke sini. Kasih tanda bulat. Kemudian yang biru, X kurang dari 11, ini ke sini. Udah deh, berarti kalau HP-nya gimana? Ya, warna hijau, ini HP-nya. Tulislah. Berarti sekarang HP X di mana 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. X elemen real, kemudian selangnya berarti di sini kotak 3 sampai 11, kemudian grafiknya kacamata hitam dari 3 sampai 11 ya. Dah, setengahnya beres tuh. Berapa tuh? Ada 10 menit, ada 14 lah ya. Poinnya gimana? Ini mah langsung aja kali kayaknya. Kemudian kalau mau dirinci-rinci mah ya, ini 3, ini, oh yang merah tuh, yang apa nih, orange lah. Ini 3, ini 3, ini 1, tapi yang penting mah ini ngerjain lah, dapat 7. Ini 1, ini 1, ini 1, betul ya, nggak salah terlalu detail. Tapi intinya harus betul dibagi 2 gini, atau di kuadratan juga boleh lah. Kuadratan juga hasilnya akan sama. Nah, ini nggak salah ya, ini terlalu simpel yang ini. Kita juga bakal coba kalau dikuadratkan, kita ke nomor 6. Ya, bisa menunjukin kalau soalnya bisa biar sejam itu, jadi harus cepat ya. Harga mutlak X per 4 minus 2. Harga mutlak X per, berapa sih bentukan X per 4? X per 4 minus 2. Nah, ini lebih besar dari 5. Nah, kalau yang lebih besar itu ada beda rumusnya ya. Ada sedikit beda lah. Kalau ini mah langsung dibuat gitu, ini juga sebetulnya bisa dikuadratkan, cuma saya nggak mau dikuadratkan. Ini jadi bagi dua nih. Jadi kalau kita punya harga mutlak X lebih besar dari A, itu artinya gimana? Berarti artinya di sini ada bernilai min X untuk, oke salah nih salah. Ini tuh pengerjaannya itu bernilai gitu. Jadi ada, kalau yang itu mah kan sama ya. Di sini kalau ini tuh jadi gini nih. Ini X hasilnya ya, hasilnya gini. Kurang dari min A atau X lebih besar daripada A. Jadi dua. Jadi kalau yang sebelumnya gini ya, kalau sekarang mah jadi gini. Pak, langsung aja Pak. Oke lah, jadi kurang lebih gini. Warna hitam yang ini jadinya gini, X per 4 kurang 2 kurang dari min 5. Jadi di sini X per 4 kurang dari min 3 berarti X kurang dari min 12. Ini yang pertama. Ya, saya ulang. X per 4 kurang 2 lebih dari 5.
sini x per 4 lebih dari 7, berarti x lebih dari 28. Kita buat garis bilangan dari angka minus 12 sama ada angka 28. Nah, di sini yang minus 12 kan mah ke kiri ya, yang ini ke kanan. Jadi gini, karena kan atau berarti di sini gini, set ini set gitulah ya. Nah, kita buat HP-nya, berarti HP x di mana x kurang dari minus 12 atau x lebih besar dari 28, x elemen real. Selangnya, aduh kecil, selangnya, berarti gimana sekarang? Berarti dari negatif tahingga sampai negatif 12, gabung dari 28 sampai tahingga. Grafiknya samalah kayak yang atas, 12 ke kiri, negatif 12 ke kiri sama 28 ke kanan. Poinnya gimana Pak? Coba poin. Meren mah ini juga samalah, 3 3 1 1 1 1. Kalau mau langsung ini betul juga dikoreksikan boleh, intinya 7. Tulisan ini 1 1 1. Cepat ya. Oke, kita coba ke nomor 7. Ya cepat beres nih. Saya mau nunjukin cepat. Tapi jangan banyak ngobrol jadinya. Nomor 7 kita coba kerjakan. Wes, nah ini tadi kan langsung gitu ya. Nah, sekarang saya mau nyoba. Ini bisa dua cara nih, bisa dikerjakan. Oke, kita lihat lah. Ini harga mutlak x kurang 7 terus kurang dari 3 dikali x min 7. Ini cara pertama, cara yang tadi. Pak, emang kalau dikuadratkan sama nggak dikuadratkan hasilnya bakal sama kak? Harusnya sama. Ini saya yang pertama nggak dikuadratkan, yang kedua nanti saya coba dikuadratkan. Itu kan hasilnya kalau menurut rumus yang kalau kita misalkan punya harga mutlak x kurang dari a, itu hasilnya gimana? Negatif a kurang dari x kurang dari a. Ini kan rumus nih. Nah, ini kan rumusnya gini nih. Kayak yang tadi lah. Jadi tadi itu salah sedikit rumusnya. Nah, berarti ini gimana? Ya, kita buatlah jadi rumus seperti itu. Berarti ini kan jadinya negatif 3 kali x min 7 kurang dari x min 7 kurang dari 3 kali x min 7. Anggap aja meureun kalau dari rumus mah segini teh. Ini min A-nya, ini A-nya, ini X besarnya, meren gitu. Ngerjainnya gimana ya? Kalau ini mah dibagi dua aja lah. Ini di sini, dulu beresin warna merah, kemudian saya buat warna biru tua dari sini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, kita coba kerjakan dulu yang warna merahnya bagian satu. Berarti kan kalau dikalikan, minus 3x tambah 21 kurang dari x min 7. Ini kan jadi minus 4x kurang dari, berapa nih? Minus 28. X lebih, 4x lebih dari 28 ya. Benar nggak? Benar ya, 28 berarti x lebih dari 7. Ini yang nomor satunya. Sekarang kita kerjakan yang bagian duanya. Bagian duanya gimana? X min 7 kurang dari 3x minus 21. Gimana ngerjainnya? Oke. Berarti sekarang ini disinilah minus 2x meren ya. Jadinya T karena minus kan kurangi berapa nih? Minus 14. Bautlah 2x lebih dari 14. Berarti x lebih dari 7. Gening sama ya, emang udah sama ini mah. Berarti kalau misalkan udah kayak gini, ini sama nih.
X sama-sama kan X plus 7 juga. Berarti udah, kalau kayak gini mah, kita buat HP-nya, berarti X di mana X lebih besar dari 7, X elemen dari real. Kemudian, untuk nyari selang, berarti di sini kita buat aja dari 7 sampai tak hingga. Grafiknya berarti dari angka 7 ke kanan. Pak, kalau dikuadratin sama nggak? Harusnya sama ya, kita coba. Tapi saya nggak mau jadi dua cara kayak gitu, nanti saya jadi dalam double soalnya ngajain. Ini sama kok, nih soal-soalnya gini kalau dikuadratin ya. Ini kan jadinya harga mutlak X min 7 kurang dari 3 kali X min 7. Ini kalau dikuadratin ya, jegrek, jegrek, kuadrat, ini jegrek, kuadrat. Warna ini kan jadinya hilang harga mutlaknya, jadi gini meren ya, X min 7 kuadrat kurang dari 9 dikali X min 7 kuadrat. Pak, coret atau nah, dalam pertunda samaan itu nggak bisa langsung coret gini. Kalau mau meren jadinya gini nih, saya buat 9 X min 7 kuadrat dikurangi X min 7 kuadrat lebih besar dari 0. Ini intinya geser ke kanan. Nah, ini juga jadinya 0 gitu kan, versi balik biar bisa ke sini. Ini jadinya gimana nih? Ini 9 dikali. Jadi kan yang samanya apa nih? X min 7 kuadrat kan. Berarti X min 7 dikuadratkan dikali 9 min 1 lebih besar daripada 0. Jadinya 8 dikali X min 7 kuadrat lebih besar dari 0. Membuat 0-nya pada sama-sama atau jadinya X sama dengan 7 juga. Angka 7 di sini mau positif ya tinggal ke kanan. Sama-sama X lebih besar dari 7. Balik lagi samalah segini. Kalau udah nemu sama-sama X lebih dari 7 dapat HP-nya. Pak, pengerjaannya gimana? Kalau ini mungkin biasalah. Meren inilah, ini harus adil ya, ini 3,5 ini 3,5 ini 1, ini 1, ini 1. Kalau ini langsunglah 7 segini, sisanya 1, 1, 1. Oke, nomor 7 nih, tadi sih kan 23, 23 yang ngerjakan, sekarang 48, nomor 7 sekarang nomor 8. Oke, nomor 8, luar ada panjang. Kita coba nomor 8. Ini X tambah 3 terus X tambah 3 terus dikurangi 2 min 3X terus kurang dari 5X tambah 1. Nah, kalau yang seperti ini biasakan mengerjakannya dibagi 2 dulu, tapi saya lebih suka. Nah, ini kan ada negatif ya, tiganya mending dibuat gini dulu nih. Soalnya kita modif sedikit, karena harga mutlak, X tambah 3 dikurangi, langsung boleh dibalik kok. 3X minus 2 kurang dari 5X tambah 1. Nah, dari sini baru deh, kita buat jadi dua bagian. Yang ini kalau kita punya X tambah 3 itu kan artinya jegrek, jegrek gini loh. Bernilai X tambah 3, ada juga yang bernilai negatif X tambah 3. Bernilai X kalau tambah 3 itu kalau apa? Kalau X-nya lebih besar sama dengan negatif 3. Ini kalau X kurang dari negatif 3. Nah, kemudian yang keduanya 3X minus 2. Ini juga sama nih, bernilai 3x minus 2 sama satu lagi negatif 3x minus 2. Ini untuk x lebih besar sama dengan, kalau di sininya positif, ke sininya negatif. Kalau di sini negatif berarti lebih besar dari 2/3. 3-nya di mana? Di sini per 3. Ini untuk x kurang dari negatif 2/3. Nah, kalau udah kayak gini biasakan pakai garis bilangan. Bilangan gini ada angka berapa aja sih? Oh, Pak. Oke, ini salah. Ini salah, bukan negatif, ini positif ya.
batas kan itu. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Buat garis bilangan, angkanya berapa aja? Yang pertama, meren di sini ya, ada angka negatif 3. Terus ada angka, di sini ada angka 2 per 3. Kita buat daerah aja di sini. Kita buat ada daerah 1, daerah 2, sama daerah 3. Daerah 1 untuk X kurang dari negatif 3. Ini untuk negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 per 3. Ini untuk X lebih besar sama dengan 2 per 3. Nah, biasanya sih kalau saya nyebutnya gini. Ini teh meren jadinya gini ya, atas bawah. Atas bawah. Nah, ini biasanya gini. BB terus kemudian AB baru BB lagi AA, bukan BB, AA sekarang. Nih, ini AA-nya atas-atas, bawah-bawah gitu maksudnya ya. Biar lebih enak. Terus abis ini gimana ya, kerjakan kemana merah set. Kita coba dulu daerah 1. Nah, kita coba daerah 1 nih, daerah 1 dimana kondisinya daerah 1 itu untuk X kurang dari negatif 3. Nanti kan bawah-bawah tuh, langsunglah baca ke soalnya. Soalnya yang ini ya, kita sekarang jadinya itu. Ya udah, sekarang jadinya bukan X plus 3, tapi jadinya minus X tambah 3, karena kan bawah-bawah dikurangi dengan bawahnya, minus juga, dikurangi minus 3X min 2. Nah, kemudian kurang dari 5 X tambah 1. Jadinya min X min 3. Kemudian sekarang jadi tambah ya. Tambah 3 X minus 2. Ini kan jadi tambah kalau digabung gini ya. Nah, kemudian kurang dari 5 X tambah 1. Selesaikanlah. Ini temen jadinya 2 X minus 5 kurang dari 5 X tambah 1. Ini kan jadinya minus 3X kurang dari berapa nih? 6 ya. Terus jadi 3X lebih dari negatif 6. X lebih dari berapa? Kalau ini X lebih dari negatif 2. Nah, abis itu gimana? Iriskan. Berarti kan ini kalau kita buat garis, yang pertama set, kita punya di sini tuh negatif 3 ke kanan. Nah, setelah itu yang ini satu lagi negatif 2. Nah, yang ini, salah. Nah, ini. Yang ini negatif 3 mana sih? Yang ini yang atasnya, salah. Yang warna ungu. X kurang dari negatif 3, berarti dari sini ke kiri. Nah, kemudian yang kedua, yang warna biru. Ini negatif 2 ke kanan. Nah, terus habis itu irisannya yang mana? Nah, berarti kalau kayak gini, HP satunya, P1 itu sama dengan nggak ada irisannya, berarti himpunan kosong. Ini kan yang I1 ke kiri, satu kan namanya himpun, yang daerah 1 itu berarti irisan dari yang kita hitung dengan di daerahnya. Yang pinggir 1 berarti nggak ada, kosong kalau seperti ini. Nah, sekarang kita coba cari yang cukup ya, segini kayaknya cukup lah. Cukup-cukupin ya. Untuk yang daerah 2, daerah 2 itu berarti di sini atas bawah, yang atasnya berarti sekarang daerah 2 itu untuk daerah ini yang warna ungu. Warna daerah 2 itu warna ungu dari negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 per 3. Nah, masukin angka-angkanya, masukin ke sini. Atas bawah berarti di sini jadinya X tambah 3 dikurangi.
masih negatif di sini, negatif 3x minus 2 kurang dari 5x tambah 1. Ini tetap jadi x tambah 3, ininya jadi minus 3x minus 2 kurang dari 5x tambah 1. Hitunglah, ini temen jadinya minus 2x ya, tambah 1 kurang dari 5x tambah 1. Nah, kalau gini berarti jadinya ini jadi, aduh, kok bukan minus ya, ini tambah nih teh, tambah lah. Nah, aduh, ini 4 berarti jadinya x tambah ini 4. Ini kan minus-minus jadi plus ya, plus tambah 4x tambah 1. Berarti di sini jadinya minus x kurang dari 0, atau kita buat x lebih besar daripada 0, tambah tanda. Nah, kalau kayak gitu bagaimana HP-nya? Gimana ya ngerjainnya? Sini kita buat garis bilangan aja di sini. Garis bilangan yang ada warna ungunya itu dari minus 3 sampai 2/3, ini kan segini nih yang daerah 2. Nah, harus diiriskan dengan yang ada di sini. X lebih besar dari 0. 0 kan di sini. Nah, berarti ini harus ke kanan. Nah, gini. Berarti dari sini kita dapat nih HP2. Nah, HP2-nya berarti sekarang HP2 berarti x di mana 0 kurang dari x kurang dari 2/3. Nah, sekarang lanjut ke HP3. Daerah 3 itu, apa sih tadi daerah 3? Yang warna ungu dululah saya buat. Daerah 3 itu untuk nilai x lebih besar sama dengan 2/3. Untuk nilai x lebih besar sama dengan 2/3. Udah, aduh, bolak-balik soalnya. Oke lah, berarti tadi pokoknya atas-atas aja ya. Berarti yang positif-positifnya, berarti udah yang ini aja kan. Berarti jadinya langsung x tambah 3 dikurang. Sini x tambah 3 dikurang, langsung ke soal aja kan. Langsung aja. Tambah 3 dikurang 3x min 2 kurang dari 5x tambah 5. Berarti dikurang, kasih kurung, kalau kurang 3x min 2 kemudian kurang dari berapa tadi, 5x tambah 1. Selesaikanlah, jadi x tambah 3 dikurang 3x ditambah 2 kurang dari 5x tambah 1. Ini jadinya min 2x tambah 5 kurang dari 5x tambah 1. Ini jadinya minus berapa? 7x ya, kurang dari minus 4. 7x lebih dari 4, x lebih dari 4/7. Garis bilangan lah ini mah. 4/7 teh berarti kan sekitar 0,6 lah. Pokoknya gedean 4/7 atau gedean 2/3 sih. Ini 4/7. Yang satu lagi ini 2/3. Kita buat 4/7 tekan ke sana, lebih dari, kemudian yang ini juga ke kanan. Nah, berarti kita ketemu deh HP3-nya se-inisiatif. Nah, dari sini kita nemu HP3 itu sama dengan x di mana, di sini kita nemu x di mana x lebih besar sama dengan 2/3 x elemen real. Udah, kita tulis HP1. HP1 kan tadi nggak ada ya, berarti kosong. HP2 apa tadi, HP2 aja 0 sampai 2/3 x di mana 0 kurang dari x kurang dari 2/3, semuanya x elemen real ya. Kemudian
kemudian HP 3 itu X di mana X lebih besar sama dengan 2/3. Nah, kalau gitu gimana HP totnya? HP totnya gabung. HP tot itu sama dengan, jadi kan 0 sampai 2/3. Ini lebih dari 2/3. Kayaknya bisa deh dibuat langsung ya. Kalau kayak gini berarti jadinya kita bisa buat ini nih. HP tot X di mana, ini kan 0 sampai 2/3. Ini lebih dari 2/3 sama dengan lagi. Jadi bisa langsung gini. X lebih besar dari 0. X elemen real. Terus selangnya gimana? Ya selang lebih gampang. Kita tulis selang dari 0 sampai tak hingga. Grafiknya gimana? Kita buat grafik. Ya udah dari 0 ke kanan. Gini langsung ya. Dah. Poinnya gimana? Otomatis lah. Udah banyak ini mah ya. Tepok banyak-banyak ini. Ini satu, ini satu, ini satu. Terus ngerjain ini meren dapat 2, dapat HP 2-nya. Seginilah dapat 2. Kemudian yang ini dapat HP 2 juga dapat 2, ini juga dapat 2. Bikin ini aja saya kasih nilai 1. Jadi 1 2 2 5 terus 2 1 1 total 10. Oke, kita coba kerjakan sekarang nomor 9. Kita coba nomor 9. Oke, nomor 9. Nomor 9. X tambah 1 kurang dari sama dengan 2 per harga mutlak X. Ini mah kayaknya langsung aja ya biar cepet. Ini mah kita bisa langsung kerjakan. Langsung aja, harga mutlak X itu artinya bernilai X sama bernilai min X. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0, ini untuk X kurang dari 0. Gitu ya. Habis itu kita buat garis bilangan. Ini antara 0, ini daerah 1, ini daerah 2. Ini untuk X kurang dari 0, ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Itulah ya. Ini untuk daerah 1 dulu, ini dicangkel nulis pakai wacom. Daerah 1 dulu. Daerah 1 itu untuk X kurang dari 0. Berarti untuk daerah 1 kita coba kerjakan pakai warna ini. X tambah 1 kurang dari sama dengan 2 per minus X. Pindah ke kiri, X tambah 1 jadinya tambah 2 per X kurang dari sama dengan 0. Habis itu kita buat per X semuanya. Jadinya X kuadrat tambah X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Ini udah pasti definisi. Ketahuan nggak bisa dicari sih. Definisi. Gak percaya. Nih, coba kita cari ya nilai D-nya sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2 sama dengan minus 7. Berarti dia definit. Udah definit. Depannya positif. Udahlah, ini definit positif. Ini gimana ya? Oke, ini saya pengen tadi gini. Nah, kita buat bagi 3 segan. Kalau udah definit positif, udah tahu berarti kan ini jadi gini ya. Positif per X kurang dari sama dengan 0. Udah pasti di sini. Gimana jadinya? Ya udah, kalau positif berarti jadinya di sini X lebih besar dari 0. Irisannya ada emang X. Ada nggak di sini irisannya? Kan yang ini mah yang dicarinya yang kurang dari 0 apa kurang lebih dari 0. Berarti kalau misalkan di sini positif, kalau mau jadi negatif nggak salah. Kalau misalkan di sininya yang dicari negatif, berarti di sini ya udah bukan lebih dari, berarti ya udah tinggal X kurang dari 0. Berarti HP 1 gimana di sini? Berarti HP 1 ya udah X di mana X-nya kurang dari 0. Beres ini. HP 1 untuk X elemen real. Bisa nggak ini bagi 3 ruangan? Kita cek seginilah biar cepat, nggak bagi-bagi biar
Nah, sekarang kita coba ke daerah 2. Ini ya, bikin bahasanya jam 12 lewat 5 redang ngantuk. Oke, sekarang daerah 2 untuk X lebih besar sama dengan 0. Ini namanya positif aja lah semuanya ya. Kita coba buat warna. Hijau segan lah biar ada cahaya. Jangan, udah dipakai hijau mah ya. Warna ungu udah. Orange lah saya pakai lah. Ini tunduh. Oke, sekarang berarti jadinya X tambah 1 kurang dari sama dengan 2 per X. Ya, ini jadinya X tambah 1 dikurang 2 per X kurang dari sama dengan 0. Terus, ya udah jadi X kuadrat tambah X kurangi 2 per X kurang dari sama dengan 0. Ini difaktorin bisa lah ya, negatif 2 berapa kali berapa jadi 1, ya 2 kali 1. Benar nggak? Ini negatif ya. Berarti yang atas itu jadinya X tambah 2, kemudian dikali berapa nih? X tambah 2 dikali X min 1, atuh ya. X min 1 per X kurang dari sama dengan 0. Berarti batasnya kita punya X sama dengan minus 2, X sama dengan 1, sama X sama dengan 0. Udah, buatlah garis bilangan ini mah. Ya, garis bilangan ini ada negatif 2. Berarti yang atas tutuplah. Ada 0 di bawah, kemudian ada 1 bilangnya. Ini coba angka 2 lah sini, positif, 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 ini udah pasti positif, ini positif, ini negatif. Yang dicari yang mana sih? Kurang dari 0 ya, berarti dari sini ke sini, karena dari sini ke sini. Kemudian iriskan, X lebih besar sama dengan 0, berarti kan yang ini ya. Kalau kita buat X lebih besar sama dengan 0, ke sini lah. Nah berarti irisannya mana? Inilah irisan. Dari 0 sampai 1. Jadi dari sini kita punya orange lah. HP2 itu sama dengan X di mana 0 kurang dari sama dengan nggak kurang. Berarti apa sih lebih besar? 0 kurang dari sama dengan X. Terus kurang dari enggak, tapi harus diiriskan ya, namanya irisan. Kalau misalkan ini enggak masuk, berarti gua kurang dari sama dengan caranya. Kurang dari aja. Kurang dari X, kurang dari X, kurang dari sama dengan 1. X elemen real. Nah, ini HP1 udah dapat, HP2. Udah, tinggal HP tot gabung, berarti langsung sini aja. Berarti HP totnya ini teh X kurang apa? Ini bisa gabung nggak? Ini kan ada kurang dari sama dengan nolnya nggak masuk. Berarti X di mana X kurang dari nol gabung nol kurang dari X kurang dari sama dengan 1 X elemen real. Ah itu selangnya. Berarti selangnya gimana? Ini dari negatif tah hingga sampai 0 kemarin ya. Terus gabung dari 0 sampai 1. Gitu. Grafiknya gimana? Grafiknya berarti aduh warna orange deh enggak apa-apa deh. Ini udah jadi 12 lebih tunduk. Grafiknya dari angka 0 ke kiri lah tah. Terus dari angka 0 sampai 1. 0 ini 1. 1. Nah, gini. Nilainya kumaha, Pak? Nilainya gimana ya? Gila, ini ngerjain ini aja saya kasih nilai 1. Ini dapat 3, benar. Sampai sini ya 3. Ini sampai sini dapat 3, ininya we 1 1 1 total 10. Ya, finishing terakhir saya nggak mau lebih dari 1 jam mengerjakannya. Terlihat tunduk. Oke, nomor 10. Yuk, ah. Coba nomor 10 ya. Set 10 soalnya gimana? H
Harga mutlak, ada harga mutlak di sini, harga mutlak ditambah 3x, ini harga mutlak lagi, kurang dari sama dengan ini teh 2 meren ya, kayaknya 2 deh, 2 lah itu teh ya, 2 kan harga mutlak lagi, udah 2 itu teh 2. Ini saya screenshot deh, ini kayak apa bekas ngetik kayaknya. Nah ini mah langsung aja ya, ngerjainnya gimana? Ngerjainnya ya dikuadratin dulu, hilangin yang atas ini. Di latihan juga ini udah pernah ada. Oke, ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Senilai itu dikuadratkan, sekarang berarti jadinya kan masing-masing kalau kita punya ini, saya kasih rumus nih. Kalau kita punya A tambah B kuadrat itu artinya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kan ini rumus lo ya, rumus kuadrat biasa. Nah, dikasih rumus. Harus sudah paham? Udahlah, berarti ini jadinya harga mutlak X kuadrat ditambah 2 dikali 3x dikali harga mutlak x ditambah 3x dikuadratkan kurang dari sama dengan 4, berarti ya. Aduh, dulu. Ini berarti sekarang jadinya Nah, ini berarti jadinya hilang harga mutlaknya, jadi x kuadrat ditambah 6x harga mutlak x ditambah 9x kuadrat kurang dari sama dengan 4. Ini jadinya 10x kuadrat ditambah 6x dikali harga mutlak x kurang dari sama dengan 4. Nah udah gini ya, biasa aja. Ini nggak usah dikuadratin lagi, nanti capek. Bisa sih, tapi capek lah ya, nanti jadi pangkat 4. Ini dibuat gini aja, harga mutlak X itu kan ada dua nilai ya Pak, kenapa nggak dari tadi, nanti dua kali dibagi-bagi jadinya capek. Ini dulu aja lah. Ini berarti bernilai X, ini bernilai min X. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0, ini untuk X kurang dari 0. Biasalah ya, garis bilangan, ini ada angka 0, ini daerah 1, ini daerah 2. Daerah 1 saya buat warna ungu, untuk X kurang dari 0, ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Gitu lah ya. Sama sebetulnya dengan yang tadi, harusnya nggak susah nih. Kerjakan dulu untuk daerah 1, di mana daerah 1 itu untuk X kurang dari 0. Saya kerjakan warna hijau lah. Daerah 1 saya buat warna hijau, set warna hijau, berarti sekarang langsung aja lah 10x kuadrat, dari mana ngajar, dari sini ya yang terakhir, karena kan yang berubah jadi harga mutlak yang ini, balik lagi ke atas, ditambah 6x dikali, kan harga mutlaknya kurang dari ini, berarti dikali min x, kemudian kurang dari sama dengan 4. Jadi 10x kuadrat dikurangi nih 6x kuadrat kurang dari sama dengan 4, berarti jadi berapa nih, 4x kuadrat kurang dari sama dengan 4, ini jadinya 4x kuadrat kurangi 4 kurang dari sama dengan 0, 4 nya keluar jadi x kuadrat minus 1 kurang dari sama dengan 0. Oh ya, kita mengasih rumus lagi lah. Kalau kita punya a kuadrat minus b kuadrat itu artinya A plus B dikali A min B ya. Nah, si rumus kotakan set. Nah, itu ya. Nah, berarti ini artinya 4 dikali X tambah 1 dikali X min 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti pembatasnya ada angka minus 1, ada angka 1. Bulat enggak ya, bulat lah. Nah terus sekarang oke, ini berarti jadinya gini, plus min plus yang dicari, yang kan kurang dari sama dengan 0, berarti yang dicari yang ini. Terus kumaha,
diiriskan. Ini kan x kurang dari 0. Kalau x kurang dari 0, kita lihat si warna ungu. 0 kan ada di sini. Berarti di sini x kurang dari 0, berarti yang mana sekarang? Kalau misalkan x kurang dari 0, ya udah berarti dari sini ke sini ya. Nah, gitu. Berarti meren dapat sekarang si warna hijau HP1. Berarti HP1 x di mana? Negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 0. X sendiri. Satu lagi lah di sini. Tuntannya ini beneran tunduk. Bisa terhapus dulu ya. Aduh, ini udah error akhir-akhir. Oh, kita kan tadi targetnya satu ini ya, satu jam yang lebih. Nah, kita buat daerah 2. Daerah 2 tuh x lebih besar sama dengan 0. Kita buat warna ini x. Berarti jadinya 10x kuadrat ditambah 6x dikalikan x ya. Kurang dari sama dengan 4. Ini jadinya 10x kuadrat ditambah 6x kuadrat kurang dari sama dengan 4. Jadinya 16x kuadrat kurang dari sama dengan 4. Ini bisa dibagi 4. Semuanya bisa saya mau kesini dulu lah. 16x kuadrat dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Ini bisa jadi berapa ya? Ini teh meren kalau dirapihin teh berapa? Setengah gitu ya, setengah kayaknya. Bener sih setengah, enggak, ini jadinya x per salah. Itu jadinya ini itulah bisa bingung. Ini sebenarnya jadi 4 keluar. Ini kan jadinya 4x kuadrat minus 1 ya. Ini kan kesini 4, ini jadi kurang dari sama dengan 0. Ini kalau difaktorin tuh jadi gini loh ini teh. X tambah setengah dikali x minus setengah. Dari mana? Ini kan seperempat lah. Ini teh seperempat kuadrat kan jadinya setengah. Akar dari seperempat itu setengah, kurang dari sama dengan 0. Garis bilangan aja lah ini mah. Ininya minus setengah, ininya setengah. Plus, minus, plus, ini cari yang minus. Terus yang ini tuh angka 0 yang warna ungu. Ginilah. Set, angka 0 di sini. Ini ke kanan. Apanya yang mana? Yang ini. Waduh, ini udah tuh saja sembilan nggak apa. Ya. Beres. Ya berarti di sini HP2 sama dengan x di mana berapa tadi? Dari 0 sampai setengah. Berarti yang ini dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah. Sama dengan x. Iya, atuh kan bulat ya, dua-duanya bolong. Ini HP2 x elemen real. HP satunya apa tadi? Saya lupa. Aduh, astagfirullahaladzim. Bentar ya nih. X di mana tadi? Kalau nggak salah berapa sih? Negatif 1 sampai 0. Negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 0. X elemen real. Ini tinggal gabung ya. Ini kan ada negatif 1 sampai 0. 0-nya kan di sini ada sama dengannya, berarti langsung kalau kayak gini bisa gini. Aduh, HP tot. X di mana? Negatif 1 kurang dari x kurang dari sama dengan setengah loh. X elemen real. Dari mana, Pak? Coba saya buat gambar lah. Set. Ini kan gini, bulat. Dari 0 bulat sampai setengah gini kan. Nah terus yang satu lagi warna hijau ini tuh gini, terus ini dari bulat yang negatif 1 ini 0 segini, ini kan gabung. Nah ini kan jadinya nyambung dari 0 sampai setengah, walaupun ini bolong angka 0 nya tapi kan disini isi gitu.
Terus selangnya, berarti selang sama dengan gini badan jadinya negatif 1 sampai 1,5. Nah gini, kalau grafiknya berarti jadinya gini, kacamata isi. Nah gini dari angka negatif 1 sampai 1,5. Oke, poinnya gimana? Poinnya ini 1 merena, ini juga 1, ini juga 1. Nah, terus ini berapa? Ini 3, itulah. Ini juga 3. Ini 1 lah sampai sini. Ini enggak salah. Tinggal ngadatin kan ya. Dapatlah atau enggak ini ngadatin juga boleh lah, ini segini meren. Bagus lah. Boleh dulu 1 juga gini. Atau 2 juga boleh, jadi 3 lah segini, 3 ini nilainya 12. Oke, hampir 1 jam ya, jawabannya udah ada, masih ini, maka bisa dicocokkan. Jadi untuk pertemuan hari ini pas 10 soal, 10 baris ya, 10 halaman ini, 10 halaman untuk saat ini. Jadi, mangga itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya, mangga dicek lagi dari nomor 1 ya, tadi banyak ya. Tuh, nomor 10, nomor 9, ini nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 1, nomor 2. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.